Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel saya. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Pada kali ini saya berada di desa. Nanti kita ngobrol aja dengan yang punya kandang. Nah, ini kalau kita di sini nih kandangnya ada di tepi sawah. Untuk lebih jelasnya nanti ini sama bapak yang punya kandangnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan namanya siapa Pak? Pak Unen. Pak? Unen. Unen. Ya. Ini ternak kambingnya udah berapa lama, Pak? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan? Ya. Oh, bisa lihat kambingnya, Pak? Enggak, Pak? Sana, Pak. Bisa. Oke, kawan, kita lihat kambing yang sana. Kalau dulu awalnya berapa? Berapa ekor, Pak? Awalnya dulu 6. Dulu awalnya 6 ekor. Iya. Ini jenisnya, ini breeding Pak ya? Iya. Breeding. Oh, jadi kambingnya kambing domba kawan. Domba, ini bantres. Kenapa pilihannya kok kambing domba Pak? Apanya? Pilihannya kok bisa kambing domba? Pilihannya ini. Nggak kambing Jawa, kambing kacang apa gimana gitu? Nggak, kalau kacang mah susah tuh, nggak ada duitnya kalau dijual. Oh gitu. Mm-mm. Berarti kalau harga kacang sama harga domba masih mahalan. Iya, ini bangsa domba ini banpres, gibas tuh. Iya. Yang ada duitnya. Kalau mengenai ini apa? Tahan dari terhadap penyakitnya itu tahan mana antara? Ini tahan domba ini, tahan ini banpres ini, tahan domba seperti ini. Heeh. Ini kalau makannya di sini berapa kali? Tiga kali pagi, tengah hari, sekarang sore. Pakainya kangkung seperti ini Pak ya? Kangkung. Berarti kalau Pak kangkung seperti ini banyak Pak? Banyak. Ngambilnya di mana kalau kangkung-kangkung seperti ini? Apanya? Ini lemu-lemu. Kalau dikasih ini mah kangkung mah. Kalau ngambilnya jauh nggak pakan kangkungnya ini? Jauh. Sana pinggir kampung Serampang. Kira-kira berapa kilo dari sini? Kalau dari sini sekitar 7 kiloan. 7 kilo? Iya. Kalau misalnya pejantannya mana? Pacekannya mana? Ada nggak? Ada nih. Oh, itu pacekannya. Iya, ini nih. Itu pacekannya. Iya. Terus itu kira-kira harga berapa, Pak, kalau pacekan seperti itu di sini nih? 3,5. 3.500. Iya. Kenapa sih, Pak, kok sampean bisa ini seneng idenya itu? Dari mana ide ternak kambing seperti ini, domba ini? Ya pingin aja ini mah jajal. Jajal. Tapi setelah jajal gimana? Alhamdulillah. Kesampaian nih. Kesampaian. Berarti sekarang udah dibilang udah sukses lah ya. Iya. Kalau ini pernah jual nggak selama ini? Tadi berapa? Berapa bulan tadi? 8 bulan. 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu udah pernah jual belum? Belum. Belum. Nah, gitu Pak. Jadi, kalau breeding ini kita tahan dulu paling tidak ya 1 tahun. Iya, gitu. Iya. Agar nanti kita bisa hasilnya kelihatan lah. Iya, gitu. Iya. Ya, pingin ngejual ada 2-3 gitu sekaligus. Jadi kan duitnya bisa langsung bisa kelihatan, langsung gede. Ngumpul gitu. Kalau kendalanya apa Pak di sini kalau penyakit dari domba di sini nih, areal seperti di pinggir sawah seperti ini? Paling masuk angin itu, tapi kadang-kadang tuh. Masuk anginnya. Masuk angin. Kalau masuk angin diobatin apa sama Bapak biasanya? Diobatin itu kalau saya pernah kan masuk angin, kupingnya diiris dikit. Yang penting keluar darah udah sembuh. Oh gitu. Apa enggak malah sakit Pak kupingnya itu diiris? Asal keluar darah dikit. Oh gitu. Kan pernah ini nih. Yang mana yang masuk pernah? Angin nih. Yang mana? Itu tuh. Masuk angin mau mati. Ada yang ngasih tahu sama saya, udah iris dulu kupingnya dikit tuh. Oh gitu, udah ada bekas. Keluar darah udah sembuh. Gitu. Ini kalau yang ini nih lahiran di sini nih ya. Lahiran di sini. Ini baru setengah bulan. Pacekannya yang tadi itu juga. Iya. Pacekannya. Kalau selain pakan kangkung di tempat seperti ini apa? Rumput, biasanya? Rumput biasa ngarit di sawah. Jadi cuman rumput sama kangkung. Iya. Tambanan di sini. Tambanan kalau Ramadan mah
kambing jambon itu. Tambanan. Kalau ini nggak doyan tambanan. Oh, malah nggak doyan. Nggak ya? Doyan. Kalau kayak obat-obatan itu, Bapak sedia nggak? Belum pernah dikasih obat-obatan nih, Mas. Oh, belum pernah. Belum. Kalau kayak obat cacing itu belum pernah juga. Belum. Itu kalau misalnya jamu tradisional gitu belum pernah. Belum, kita. Belum pernah. Berarti ini masih alami semua. Kalau pakan kangkung seperti ini nggak ada ini, Pak, nggak ada apa ini namanya efek sama kambingnya. Nggak ada. Nggak malah ada. Lemu-lemu tuh. Oh, malah gemuk-gemuk gitu ya. Kalau gemuk-gemuk. Biasanya kalau nggak terbiasa kan dia timbul penyakit mencret. Iya, iya. Kali ini nggak, udah biasa. Nggak ya. Kalau malam itu dikasih asap nggak di sini, Pak? Nggak. Banyak nyamuk nggak? Nggak. Ya tahu banyak tuh nggak nyamuk, Pak. Saya jarang ke luar tuh kalau malam. Oh gitu. Berarti kalau udah dikasih pakan ya udah. Ya udah. Ya. Kalau dulu awalnya Bapak langsung domba apa pernah kambing yang lain? Langsung domba ini. Langsung domba. Semenjak 8 bulan saya hasilnya udah 7 biji. Udah gede mati 2. Oh. Yang mati anakan apa? Anak tapi udah gede-gede. Yeah. Umuran sekitar 2 bulanan. Oh. Udah mati. Mati. Sebabnya apa itu, Pak? Itu enggak keurus, itu kejepit. Oh, kejepit. Heeh. Kalau malam-malam kan enggak ditengok-tengok sih. Iya. Kalau ini mah enggak berisik kalau kejepit ya, domba mah. Oh, kalau kejepit diam aja, Pak ya? Diam. Oh, lain ke sama kambing Jawa. Lain. Kalau kambing diem. Jawa iya. Kalau misalnya bulunya itu pernah dicukur enggak, Pak, kalau misalnya ini? Belum ini mah, belum ya? Pernah. Oke. Okay. Enggak sempat. Kalau di sini mayoritas kambing apa, Pak? Kalau di sini ternaknya ini? Ini kebanyakan ini domba ini, kanpres ya. Kalau sistem diangon, Bapak pernah coba? Belum coba saya diangon. Kalau yang lain mah pada diangon. Oh, yang lain pada diangon. Nggak diaritin tuh yang itu mah nggak diaritin, diangon terus. Diangon terus. Kalau Bapak pilihnya di. Enakan diaritin saya mah. Terus kalau kotorannya ini bisa becek seperti ini apa ini aliran hujan air? Itu mah air di sana. Oh gitu. Belum sempet dibuangin ini. Dibersihin. Enggak, ini Pak enggak nyoba di belakang itu dibuat siring gitu buat dibuat talut biar belum. Kalau ini kan airnya kan masuknya iya. Ini. Belum sempet itu. Belum sempet. Nanti rencananya berapa tahun, Pak, kalau jualnya ini? Mau berapa apa, tahun jual kambingnya ini? Sekitar 1,5 tahun lah. Baru saya jajal jual. Oke, Pak. Terima kasih ya atas informasi. Mudah-mudahan ternaknya sukses, tambah banyak, dan sehat selalu. Ya, amin. Oke, kawan. Itu tadi video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu harapan saya. Jangan lupa dukungannya untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam ternak, salam ngeri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.